semua, apa kabar? Hari ini kita tengok buku moral 6.3. Murid-murid buka buku ini, okey? Alright. Mari kita buka muka surat 8. Meraihkan kepelbagaian. Okay. Ingat tak cikgu cerita di Malaysia kita terdapat pelbagai kaum. Ada kaum Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan sebagainya. Hari ini mari kita tengok kepelbagaian kaum di sini pula. Bapa Mark berasal dari Perancis. Ibunya pula berbangsa Cina. Pada hari Wesak, Mark sekeluarga pergi ke Tokong Buddha. Mereka merayakan hari Wesak bersama. Okey, Mark punya ibu Mark seorang berbangsa Cina. Jadi mereka menyambut hari Wesak di Tokong Buddha. Ini ialah Tokong Buddha. Namun, pada bulan Disember, Mark akan menghadiri jamuan Christmas di rumah Elizabeth. Mereka makan bersama dan saling bertukar hadiah. Ha, selepas menyambut hari Wesak pada bulan Disember, mereka menyambut Christmas. Dia pergi ke rumah kawannya Elizabeth. Apa yang kita boleh nampak semasa hari Christmas? Ada pokok Christmas, ada hadiah dan sebagainya. Pada hari raya, Mark akan menziarahi rakan-rakan yang beragama Islam dan menghadiri rumah terbuka. Mark amat gemar makan ketupat dan rendang. Ha, bila hari raya, Mark pergilah ke rumah kawannya yang berbangsa, yang beragama Islam, dan Mark dapat cuba untuk rasa ketupat dan rendang. Pada hari Deepavali pula, Mark ke rumah Anjali dengan rakan-rakannya. Ibu Anjali menyediakan hidangan nasi biryani. Okey, untuk yang berbangsa India pula, mereka menyambut Deepavali. Makanan lain yang terkenal semasa Deepavali ialah maruku dan juga tose. Hari Vaisakhi merupakan satu perayaan utama kaum Sikh. Hari Vaisakhi menandakan permulaan musim menuai mengikut kalender masyarakat Punjabi Sikh. Okey, ini berkenaan dengan acara menuai mereka, menanam padi. Sebelum mereka mula menanam padi, mereka akan menyambut hari Vaisakhi. Ranveer Singh sekeluarga menghadiri upacara di Gurdwara Sahib sempena Hari Vaisakhi. Dia menjemput Lina ke rumah untuk jamuan. Lina berasal dari keturunan Baba dan Nyonya. Okey, jadi dia menjemput rakannya yang berketurunan Baba dan Nyonya ke rumah untuk menyambut Hari Vaisakhi. Baba dan Nyonya kita boleh jumpa di negeri Melaka. Masyarakat peranakan Baba dan Nyonya telah wujud sekian lama di Melaka, Pulau Pinang, Kelantan dan Singapura. Kumpulan kaum ini mewarisi gabungan budaya masyarakat Cina dan Melayu. Ha, terutamanya kalau awak pergi Melaka, murid-murid boleh nampak keturunan Baba dan Nyonya. Contohnya mereka memakai kebaya Nyonya yang sangat cantik. Ranveer dan kawan-kawannya menghadiri majlis perkahwinan kakak Lina di Melaka. Majlis perkahwinan dilangsungkan dengan penuh meriah. Kemudian mereka pula pergi meraihkan perkahwinan Baba dan Nyonya. Itulah maksudnya kepelbagaian yang ada di negara kita. Okay, murid-murid boleh warnakan gambar jika murid-murid hendak. Terima kasih. Bye.